Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif Karangan di Matematika Arif. Dalam video ini teman-teman, kita membahas soal yang unik juga ya teman-teman ya. Di sini x lebih besar dari 0, maka nilai x sama dengan berapa? Nah, x-nya di sini teman-teman sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah dan seterusnya mengikuti pola ya teman-teman. Jadi ada pola tertentu yang diikuti. Oke, sebelum lanjut ke pembahasan materinya teman-teman, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini ya teman-temannya, karena subscribe dan like dari teman-teman itu sangat membantu untuk pengembangan channel YouTube ini. Ayo kita bahas soalnya teman-teman. Nah, di sini teman-teman saya lingkari begini ya. Jadi langkah pertama, misalkan ya, misalkan ini yang dilingkari di atas sama dengan y teman-teman, begitu ya. Dan di sini saya lingkari lagi ya teman-teman ya. Nah, di sini bisa kita sederhanakan begini teman-teman. Y sama dengan 1 per 2 ditambah. Nah, ini yang saya lingkari. Kan kita tadi sudah misalkan dengan Y teman-teman ya. Jadi bisa ditulis Y sama dengan 1 per 2 ditambah Y. Kemudian Y dengan 2 tambah Y saya kalikan ke sana ya teman-teman. Diperoleh Y pangkat 2 ditambah 2Y sama dengan 1. Begitu ya teman-teman ya. Teman-teman ya. Kemudian satunya saya pindahkan ke ruas kiri teman-teman. Jadi jadinya adalah Y pangkat 2 ditambah 2Y kurang 1 sama dengan 0. Kemudian selanjutnya teman-teman kita menggunakan rumus ABC untuk mencari akar-akar Y pangkat 2 tambah 2Y kurang 1 sama dengan 0 ya. Di sini teman-teman, di sini rumusnya min B plus minus akar B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. Nah, Y12 kita substitusi masuk ke dalam teman-teman. Jadi B-nya itu 2. Nah, di sini min 2 ya. Ini plus minus. B-nya tadi itu kan 2. Jadi 2 pangkat 2. Dikurang 4 dikali A-nya di sini 1. Koefisien Y pangkat 2 itu adalah 1 ya teman-teman ya. Makanya di situ 1. Kemudian dikali C. C ini adalah min 1 ya. Per 2 dikali A. 2 dikali 1. Nah, begitu teman-teman. Dan di sini bisa kita sederhanakan begini teman-teman ya. Minus 2 plus minus. Dan seterusnya teman-teman. Y12 minus 2 plus minus. Jadi akar 8 ini kita sederhanakan teman-teman. 2 akar 2 ya. Jadi plus minus 2 akar 2 per 2. Nah begitu. Kemudian Y12. Nah di sini minus 2 plus minus 2 akar 2. Saya faktorkan teman-teman. Saya keluarkan 2-nya. Jadi 2 dalam kurung min 1 plus minus akar 2. Nah, di sini teman-teman, 2 dengan 2-nya bisa bercoretan ya, teman-teman. Jadinya itu adalah min 1 plus minus akar 2. Nah, Y1-nya min 1 tambah akar 2. Nah, di situ teman-teman, ada Y1-nya. Kemudian, Y2-nya adalah min 1 kurang akar 2. Nah, di sini Y1-nya memenuhi. Di sini tidak memenuhi, karena ini berakibat di sini nanti teman-temannya. Di sini x lebih besar dari 0 ya teman-teman. Jika kita mengambil y2 teman-teman, x bukan lebih besar dari 0 lagi ya teman-teman, itu akan negatif nanti ya. Kemudian di sini teman-teman langkah selanjutnya, langkah yang kedua. Jadi kita sudah sepakat bahwa y1 yang kita ambil ya teman-teman ya. Dan di sini x sama dengan berdasarkan soalnya yang di atas sebelah kiri ini, kiri atas ya teman-teman ya. Jadi X sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 tambah sekian-sekian ya teman-teman ya. Di sini bisa kita buat begini. Nah di sini saya lingkari teman-teman. Jadi ini bisa saya rubah ya. Jadi di sini ini Y ya. Jadi di sini X sama dengan 1 ditambah. Nah ini min 1 ditambah akar 2 teman-teman ya. Ini kita misalkan tadi dengan Y ya. Dan Y itu adalah min 1 tambah akar 2. Nah, ini kalau kita jumlahkan, teman-teman, X sama dengan 1 ditambah min 1, itu kan 0. Ditambah akar 2, ya akar 2, teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih.